条件。哦，对对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 对suami nikah tu, kawin tu hari tu dia tak ada sesuami, dia kan bini 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 tamor dengan 8 orang anak tuan-tuan tahu 3 biji telur rebus dengan air pekat-pekat saya dapat-dapat apa dia call tak ada suami susah tu lepas beli beras tuan-tuan kan beli perahu sikit lah Allah saya start motosikal saya Harley Davidson habis itu turun pun jalan dia tinggal aku pelik lah puak-puak ni asal naik motosikal dia tak puak yang suam pergi pergi salah kawan pun tak salah kau tak perlu tanya saya siapa yang pastinya saya keluarga Mikail Mikail pembawa rezeki nah, ini saya nak sedekah kat kakak satu ringgit seronok tuan-tuan dia saya dapat tok meskot nanti dia kampung sebelahan padan dan suami mampu umur kahwin umur lepas tu awal tahu tuan-tuan nak beli buku tulis pun tak ada saya pergi bagi satu lagi ampun tuan-tuan saya pun ada juga projek-projek kecil-kecilan projek untuk bantu orang susah saya banyak dalam aktiviti saya bukan berdakwah urus tadikat Islam sekolah ada projek untuk bantu orang susah saya ingat saya dah perlu orang yang tuan-tuan berjuta saya bina pak buah rumah mungkin dengar ke tu lalu isyamah macam ni saya minta rumah saya salur tapi kita kena amanah kan eh tuan-tuan dah agak tu percaya saya tu tengok muka yang selalu tak percaya oh lemak cerai eh saya tengok janggut hebat tuan-tuan tuan-tuan pergi sengai tani, kainnya tukar saat cari lo, pergi sengai tani. Banyak orang susah tukar. Yang ketiga, wakuna nafuhu ma'al khalidi. Golongan ini menyatakan kesalahan mereka sebab mereka suka membicarakan perkara-perkara batil. Perkara-perkara yang salah dengan orang-orang yang membicarakannya. Contoh, si pulang kata si, kata, mana bolehlah kena wudu. Wudu tak sesuai nama kita. Dia pun sama betul tak sesuai. Dia akan dicampak ke dalam mereka sampak. Esok hari Isnin saya dipahamkan ada 5 lawyer. Mereka akan menyaman bangu hari Abdul Hadi Awang kerana membawa usul bil persendirian untuk dilaksanakan wudu di Kelantan. Dia orang sama dia. Lawyer Islam zaman orang Islam kerana nak menegakkan ajaran Islam ampun tuan-tuan nak kata apa lagi berkapil eh berbuat esok kita kena lihat lusa saya nak beli suat kamu nak tengok betul ke tidak 5 lagi semua orang Islam tuan-tuan bayangkan tengok kalau kita berbicara benda yang tak betul tak Islam masuk akal kan apatah lagi kita membenci kita menghalang betul tak ni pokok ni tak suka dengar silap-silap solat pun tidak pokok liberal ni mereka menganggap semua agama sama sekarang teruk tuan-tuan hingga umat Islam di Malaysia ni memang tu bermacam-macam pahaman jaga-jaga tuan-tuan anak tu pun kita ni ya. Jadi jangan membicarakan benda-benda yang tidak betul. Kalau ucapan-ucapan itu juga menyebabkan kita dicampak dan termasuk.
Orang kata tak sesuai zaman sekarang, tak sama dulu. Kita pun sambung sokong. Ya, betul. Dengan kita-kita balik awal. Yang keempat, walaupun lukan di budi yang ini. Kelompok keempat menyatakan kami dahulunya mendustakan hari pembalasan. Dan bagi kami, bila mati, selesai masalah. Mereka tidak yakin adanya hari pembalasan. Kita akan dihimpunkan semula. Mula-mula dibangkitkan semula. Tidak. Tuan-tuan, baca surah Yasin. Ayat kemampu saya tak ingat. Qalu ya wailana man ba'athana mimman qalina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa mursalin. Orang kedah kata tu tengah sedap tidur, tiba-tiba kita dikejutkan. Celaka. Siapa yang mengejutkan aku daripada tidur? Sedang tidur ni dibangkitkan semula. Maka benarlah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Mana kita akan dihidupkan semula untuk kali kedua. Kemudian dalam surah Yasin juga tuan-tuan, bila kita dibangkitkan, sekarang kita duduk sekali di bawah kaki bubur. Ada pakai jubah, ada pakai serban, kan? Ada tak pakai serban, kan? Ada pakai seluar saja. Ha. Tapi esok, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Allah perintahkan, wahai orang yang berdosa, orang yang banyak melakukan kesalahan, tolong asingkan dirimu daripada orang-orang beriman. Tu surah Yasin ayat 59. Sekarang kita boleh duduk sekali. Esok bila dibangunkan oleh Allah, tak sekali lah tuan. Orang beriman sebelah, yang tak beriman sebelah, kena yakin ada hari pembalasan. Ada manusia tuan-tuan, innahu la yaqdir rajulun 'azimun salimun yawma qiyamah la yazinu 'inda Allah. Ada manusia tuan-tuan di hari akhirat, dia datang kepada Allah, dia sebut hari Bukhari ini seorang lelaki yang besar dan gemuk. Apa maksudnya? Amalan-amalan yang dia kerjakan di hari di suatu dia hidup di dunia begitu banyak sekali. Tetapi bila ditimbang nilai amalan tersebut, tak ada sebesar seberat sayap nyamuk. Nyamuk tu kecil kan tuan. Amalan dia banyak, masya Allah. Puasa sunat, sedekah sunat, solat sunat, jagung sunat kan. Mekah tiap-tiap tahun umrah. Ini dah 10 kali lagi lah. Tiba-tiba bila ditimbang, tak ada pun seberat sehelai sayap nyamuk. Ni Nabi cerita ni, kena yakin. Kenapa tuan-tuan? Kenapa? Kerana ada sebabnya. Wa qadina ila ma'amilu min amali wa ja'alahu haba'an mantura. Sayang tuan-tuan, surat Furqan, surat 25, ayat 23. Dan kami akan perlihatkan kepada mereka amal-amal kebaikan yang mereka pernah kerjakan. Malamnya kata Allah, aku jadikan amalan tersebut umpama debu yang berterbangan. Kenapa tuan-tuan? Kerana di antaranya, dia tidak beriman pada Allah. Dia tak percaya ada hari pertemuan dengan Allah. Dia tak percaya ada siksaan, siksa kubur. Dia buat. Kerana dia tak beriman, ada hari pembalasan. Dia tergawak buat zalim ke orang. Dia solat bagus, tapi buat zalim ke orang. Kalau orang yang meyakini ada hari pembalasan, dia takkan buat benda-benda. Macam kita lah, kita dah faham. Takkan lepas solat esok pagi, nak pergi beli nama ekor. Ada tu ikut ekor. Contoh, tipu orang, tak ada otak. Kita semua tak buat benda. Sebab, kita yakin dia hanya berdosa. Kerana, kalau kita mengamalkan sesuatu amalan yang menyebabkan kita berdosa di sisi Allah, kita akan mendapat balasan. Ini mana kita yang terbiman. Sebab kita tak buat benda-benda yang dilarang. Yang disuruh, insyaAllah kita buat. Yang sunat, sekadar kemampuan. Jangan tuan-tuan pula yang sunat pula, yang wajib tak buat. Itu pemilihan lagi.
Oh, yang sunat pun, yang wajib tak nak buat, tak betul. Tapi yakinlah, adanya hari pembalasan. Kesemua kita akan dibangkitkan semula. Akan menuju kepada masyarakat. Masya Allah, kan? Dan tempoh sebulan yang lalu, tuan-tuan, dua orang sahabat saya meninggal dunia. Itu yang saya pun nampak macam sedih, sedih. Lepas kawan ini meninggal, selama kawan ini semua lain. Soal 56 tahun, soal 62 tahun. Kita tu fikir-fikir, tuan-tuan. Kita tu bila lah pula. Sahabat saya 56 tahun tu, moga-moga bahagia. Sebab tuan-tuan, satu hospital, satu level yang dari dulu tu, dengar. Dia akhir kalam dengan La ilaha illallah. Dia sebut La ilaha illallah sampai tidak kedengaran lagi. Masya Allah. Bahagia tu. Bukan kerja apa tuan-tuan? Kerja mengajar Quran. Tapi hidup Allah uji. Dengan bermacam-macam penyakit, kehidupan yang susah, anak ramai. Tuan-tuan Allah. Isteri kerja tadi ke Islam. Gaji banyak mana tuan-tuan? 300-400 mengajar Quran. Allah Akbar. Tapi nampak-nampak dia bahagia tuan-tuan. Dia akhiri dengan kalam La ilaha illallah. Bagaimana dengan kita yang belum tahu lagi? Neraka siapa? Ada lagi tuan-tuan, neraka yang selalu saya sebut, neraka Lazar Al-Ma'arij. Surah ke-70 bermula ayat 15 hingga 18. Golongan ini pula kesalahan mereka berbeza. Kalla inna Lazar naza'atan lishawah tadna'u man adbar wa tawalla wa jama'a fa'awa. Bahkan sesungguhnya inilah neraka Lazar, mengelupas kulit kepala tuan-tuan. Maknanya terlalu terik, terlalu panas neraka Lazar. Siapa? Tadna'u man adbar wa tawalla. Neraka Lazar memanggil, menyeru orang-orang atas sesiapa yang membelakangi serta berpaling daripada petunjuk Allah. Tuan-tuan, Allah sebelah sana wujud, tak ada wujud. Nak anak pula, pula tak ada wujud. Esok kita tunggu lah. Lawyer-lawyer haprak. Kalau lawyer kapi, yes. Kalau dia yang sama tu, saya tanya, dia kapi. Saya dipahamkan ni semua orang Islam. Islam apa saya tak tahu lah. Sebab pergi cek tengok peribadi di mereka. Solat ke tidak. Tutup aurat. Tapi yang jelas kalau seko tu tak tutup aurat. Nah, perempuan dia nak sama, tak setuju dengan undang-undang Allah. Ni pokok ni, sesiapa yang membelakangi serta berpaling daripada petunjuk Allah, kamu tunggu lah. Sekarang tak nampak. Kadang-kadang tuan-tuan jangan terpanjang. Orang yang menentang Islam kadang-kadang hidup lebih mewah daripada kita. Tidak, tak pernah sakit pun. Sehat. Guru saya kata, Fir'aun melanggar Allah ni tuan-tuan. Tuhan bagi panjang umur 30 tahun. Pasal. Yang kedua, tak pernah sekali pun dia bersih. Makna dia sihat tuan-tuan. Jadi siapa-siapa yang tak pernah bersih, berpulang ke kamu. Lebih baik apa bersih. Hacing. Jadi yang banyak tuan-tuan. Yang menentang Islam, yang menghalang pelaksanaan hukum Allah. Pokok hidup senang enak. Kita memang dah rumah besar. Kita yang warak-warak ni, macam saya yang warak. Amanah pula Allah, rumah kecil. Kita pun nak makan minyak hitam ke tuan. Nak pada Islam ni, nak pada Islam. Nak buat macam mana. Kita pun boleh lah. Itu ada istidrak kumpulan. Saya nak doa Allah, kalau betul-betul yang orang saman, kalau dua ayat dah diawak, saya nak pergi ke muka. InsyaAllah berpulang di Malaysia, saya akan doa. Saya nak tengok apa nama mereka, lima ekor tu. Saya nak sebut satu-satu, ya Allah, berilah kesedaran kepada lima ekor ni. Tahu lima ekor? Kamu tiga ekor nampak itu kumpulan. Wah, apa tengok juga rumah telah ni kan, sokak.
sekali. Jadi tuntutan agama ini. Tuhan dah sebut, sesiapa yang membelakangi dan berpaling kepada tuntutan agama akan dicampak ke dalam neraka Allah. Yang kedua, wajama'a fa'aw. Orang yang menghimpun harta tetapi tidak mengeluarkan zakat. Saya pelik tuan-tuan dengar kaya, takkan tak ada zakat mana? Zakat pendapatan. Kita buatlah permulaan. Antara ZS, kalau ada zakat, bolehlah salurkan kaki mutmainah. Kalau ingin mendapat pelepasan cukai, bayar zakat mereka ni. Diam terus. Sampai hari ini tak jawab. Dia tak bimbang. Takkan tak ada zakat. Okeylah, mungkin zakat pendapatan, untuk pendapatan cukai dengan zakat kerajaan. Simpanan. Ini masalah sebab tuan-tuan tak pernah dimaku dia. Hidup senang. Penuh lisan. Jadi tuan-tuan bersamalah. Kalau ada zakat tu, ulur-ulurlah kat sekolah yang saya urus ni. Kami bukan ada pelucur pendapatan ni lah. Tak ada. Putih terima zakat biasa dan zakat untuk pelepasan cukai. Tiga tu. Yang buat kerja ni, saya semua kan. Saya terus terang. Kalau tak kerja malam ni, ada orang beli zakat 3 juta. Lepas tu speech 3 juta. Tapi mutmainah, 3 juta ringgit sahaja. Esok juga saya balik cek tu, balik kat sekolah, dengan surat perletakkan jawatan. Tak mahu ada putih. Tapi memandangkan bentuk kesian, 45 orang tu je. Dia bawa kan? Kalau saya tak usaha hari itu, balik awal kan? Saya suruhlah ustaz-ustaz tu ramai. Dia orang pun ada kuliah. Bukalah mulut kan? Bukalah mulut dalam kuliah. Siapa nak bagi zakat, nak sedekah, nak sumbang kan? Dia orang kata kami malu. Apa-apa yang nak hampa dari ayat maluan. Aku tak nak maluan. Yang jenis tu pun letih kita ni. Ya. Dia nak kena pergi doa kuat dari lahir di depan Kaabah. Ya Allah, kau pertemukan aku dengan seorang jutawan yang cukup dermawan. Barilah zakat 25 juta. Aku nak tak jawatan nak rehat 25 tahun. Kan? Kalau sudah setahun habis juta, kenapa lah 5 juta 5 tahun? Besok kamu balik. Menang. Penting. Kan? Justru. Apa-apa yang ada harta. Hadis Bukhari menyebut tentang sesiapa yang tak keluar zakat di alam barzakh, ular datang membeli. Percaya tak percaya, ular. Jadi jangan kita menyesal di akhirat kerana ketika hidup di dunia kita tidak menunaikan tanggungjawab kita, di antaranya mengeluarkan zakat. Jadi cukuplah tuan-tuan, tuan-tuan tadi kenduri macam tadi penting kan. Saya berhenti. Ya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Bagaimana saya sebut tadi, kalau tuan-tuan sangat sumbang lah kan. Segini dua kan. Menambah main boleh. Ada tahu. Ada tentang jatah. Sejadah. Dapat RM5,000 ni lah. Ya. Takkan nak dapat pun RM5,000. Ya. Saya tuan-tuan kadang-kadang bukit malam tu dapat RM91. Ya. Syukurlah ya Allah. Yang RM91 ya tuan-tuan. Campur. Boleh bayar gaji untuk bulan 9. Ni cari untuk bulan 10. Macam tu lah tuan-tuan dah 7 tahun kan. Duit simpan tu ada sikit-sikit. Itu untuk kecemasan. Oi kalau tak simpan bahaya. Bukan sekolah yang saya urus saya tuan-tuan. Nasib sebegini sekolah lain tu sama. Orang ustaz tu bangunan dia memang hebat. Dia tahu tak, ni tak sebulan tak cari 30 ribu. Ustaz berapa aku 35 ribu. Hak seorang tu pondok nak cari berapa 20 ribu. Susah hati memang hujung bulan dapat. Tengok account di bank tak cukup lagi nak bayar lagi. Dan Allah Akbar, nasib sekolah agama rakyat. Sebab tu kita mengharapkan dana menteri yang saya sayangi dia bagilah keputusan untuk sekolah agama rakyat. Terang
Dia bukan bagi selalu, tuan. Sekali-sekalinya, kadang-kadang. Kalau dia tak nak bagi pun kan, dia kan dia banyak, banyak orang bermuah kat dia. Keluarkan dia, bagilah sikit. Itu cerita dia. Itu yang nasihkan dia, tuan-tuan. Terpaksa, bukanlah mengemih, kan. Kita nak buka peluh. Siapa yang tak, sahab akhirat. Jadi cukupkan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.